Pemerintah Kota Tangerang melalui Disperindak UKM kembali menggelar program fasilitas nutrition fact bagi pelaku UMKM secara gratis yang dilaksanakan di Gedung Cisadane Lantai 1 Kota Tangerang pada Kamis 11 Juli 2024. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas produk UMKM di Kota Tangerang sehingga mampu bersaing di pasaran dengan diikuti 30 peserta yang merupakan UMKM produk makanan dan minuman binaan Disperindakop UKM Kota Tangerang. Sosialisasi Nutrition Fact angkatan kedua tahun 2024 ya adalah kegiatan bagi pelaku usaha IKM untuk mendapatkan sosialisasi dan pada selesai kegiatan juga akan ada fasilitasi yaitu uji kandungan nutrisi dan kadaluarsa bagi produk IKM warga Kota Tangerang. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk angkatan kedua sebanyak 30 orang di mana nanti mereka akan diuji produk-produknya untuk mendapatkan sertifikasi kadar kandungan nutrisi dan batas kadaluarsa dari produk mereka masing-masing. Sibawai Laboratorium Indonesia sebagai penyedia uji kandungan gizi pada produk juga turut memberikan sosialisasi kepada peserta bagaimana menentukan kandungan gizi yang baik dan benar. Dengan adanya fasilitas nutrition fact gratis oleh Disperindakop UKM Kota Tangerang ini sangat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka punya. Alhamdulillah saya sebagai mahasiswa Universitas Raharja tentunya sangat senang banget kita dapat difasilitasi nutrition fact ini. Tentunya dengan adanya nutrition fact ini menjadi produk kita lebih dipercaya lagi sama orang lain. Jadi produk kita lebih dikenal juga di banyak orang gitu. Jadi terima kasih banget pemerintah Kota Tangerang sudah fasilitasi kita. Desi Wahyuni, Septio Fajarifai, Tangerang TV.